Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih berjumpa lagi di channel kami Samudra Etawa Dan Alhamdulillah kali ini Kami berada di kandang kami sendiri Teman-teman semuanya Yaitu kandang Samudra Etawa Jadi untuk teman-teman semuanya Khususnya yang masih pemula Yang masih belum mengetahui alamat lengkapnya Bisa, bisa dicatat Desa gambar. RT 3 RW 6, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Jadi itu alamat lengkap kandang Samudra Itawa. Mungkin bila ada teman-teman semuanya lewat Tulungagung atau ingin mampir, silahkan, monggo, kami sangat senang sekali. Dan oke, okay, kali ini, ini bisa terlihat posisi masih. Makan rambanan jadi memang untuk menu hari-hari. Di kandang kami, memang rambanan randu, daun randu, daun nangka itu hari-hari karena yang paling mudah dicari di daerah kami, yaitu tapi jangan khawatir untuk teman-teman semuanya. Kambing PE itu sangat mudah sekali rawatannya, daun apa aja sebenarnya mau, daun mau nih, daun wadang. Daun salam, daun jambu, atau rumput pun sangat suka juga. Jangan khawatir, rumput odot gajah odot juga bisa sangat bagus juga. Jadi, alhamdulillah, hari ini, ini tadi, ada yang terjual. Ke daerah Trenggalek, satu ekor, dan ke Ponorogo tiga ekor. Jadi alhamdulillah teman-teman semuanya. Dan besok pagi insya Allah pengiriman ke daerah Malang dua ekor. Dan lusa insya Allah ke Jember tiga ekor. Jadi mungkin untuk teman-teman semuanya khususnya yang masih pemula yang ingin mungkin bibitan bakalan atau darah-darah kelas ekonomis nanti bisa langsung menghubungi kami atau langsung datang di kandang kami karena kami memang menyediakan kambing darah-darah kelas ekonomis mulai harga empat jutaan 5 juta 6 juta yang saya kawinkan sama jagat samudro gratis tapi syaratnya harus dirawat dulu nanti kalau sudah birahi baru dibawa ke kandang kami seperti itu teman-teman semuanya -teman, syaratnya dan tak lupa juga hari ini kami akan memberikan sedikit informasi mengenai harga kambing PE bakalan calon jantan ini bisa dilihat, ini usia kisaran 2 bulan, tapi posisi agak kurus. Jadi ini memang agak kurus, ekor tegak, 2 bulanan lebih sedikit, tapi sudah mandiri teman-teman semuanya, karena ini masih kurang susu ini, kambingnya, kepala hitam plus, calon jantan, sangat ekonomis ini cuma satu juta lima ratus jadi untuk yang ini harga satu juta lima ratus bakalan calon jantan sangat ekonomis untuk harganya dan di sini juga ada bakalan jantan ini sangat bagus untuk posturnya Postur sangat bagus, tinggi dan panjang, ekor juga besar. Usia masih 4 bulan. Kepala bagus, telinga halus, rapi, cuma cirinya ada petaknya sedikit. Nah, ini dia, bisa lihat untuk ekor. Rewos sangat bagus. Sangat panjang untuk ekor. Dari belakang. Ini dari samping telinganya. Usia 4 bulan. Induknya sangat bagus ini. Soalnya ini induknya dulu dari saya. Induknya kepalanya bluer. Dan untuk umur masih 4 bulan tinggi badan ini tadi saya ukur kisaran 70 sampai 73 perkiraan tinggi badan dan untuk luri ini sangat jelas lurinya ini anak tembong pemiliknya Bapak Reni Hasanuddin tembong itu anak selo jagat sedangkan selo jagat anak jagat satrio jagat satrio anak dari galih jadi ini masih luri saunggali untuk rentetan luri jadi untuk luri sangat akurat ini jangan khawatir telinga lentur postur bagus ekor tegak jadi mungkin ada teman-teman semuanya yang menginginkan bakalan harga yang terjangkau tapi luri jelas mungkin ini harus dicermati bener-bener karena terus terang tidak gampang kita mencari bibit harga ter, agar harga agak ekonomis yang lurinya jelas itu memang agak sulit tidak gampang Jadi terus terang untuk spek seperti ini ini bisa dilihat ini saya bandel dengan harga 7 juta Jadi untuk spek seperti ini saya bandel dengan harga 7 juta Dan oke lanjut di sini juga ada induk. Ini induknya sangat bagus, postur besar. Terus terang ini juga sudah agak tua sedikit. Ini bisa dilihat dicermati induk. Kepalanya juga bagus, postur jumbo. Nah, ini terus terang saya beritahu beritahukan ke teman-teman semuanya cirinya gigi yang separuh itu itu rompal atau mungkin istilahnya cepot jadi yang separuh ini masih utuh dan yang separuh itu sudah patah sebenarnya belum belum tua tapi patah ini jadi gigi itu kan ada delapan 4, 4 pasang jadi 8 biji ini yang separuh 4 biji ini patah teman-teman semuanya yang 4 separuh yang 4 biji ini masih kokoh masih kuat ini bisa dicermati untuk induknya sangat jumbo kepala juga bagus agak nyadil kambingnya juga besar ekor bagus dan kambing induk ini terus terang untuk laktasi minimal juga tiga kali ini jadi minimal tiga kali mungkin bisa empat kali minimal ini tapi dia mempunyai kelebihan kepalanya bagus dan terus terang juga ini induk sudah dikawinkan sama jantan kami yaitu jaga samudro kisaran 10 hari ini terus terang memang dari teman saya kemarin kisaran 10 hari sudah dikawinkan sama jaga samudro tapi berhubung ada keperluan mendadak ini tadi dikeluarkan jadi saya ambil karena kan sudah isi sama jaga samudro jadi untuk teman-teman semuanya khususnya yang menginginkan Nanti bisa langsung datang atau WA kami. Ini saya buka harga 5 juta. Harga masih bisa nego. Gratis ongkir. Nanti bila tidak jadi bisa dikawinkan lagi ke kandang kami gratis. Garansi. Saya buka harga 5 juta. Gratis ongkir. Jadi nanti bila tidak jadi bunting bisa dikawinkan ke kandang kami gratis. Sama jaga Samudro, posturnya sangat bagus, kepala juga bagus. Jadi, mungkin itu teman-teman semuanya, sedikit informasi dari kami hari ini di kandang kami, kandang Samudra Etawa. Semoga sedikit informasi kali ini bisa bermanfaat. Dan tak lupa juga, semangat terus harus yakin kalau kita semua pasti bisa. Jadi, mungkin bila ada kurang lebihnya kata dari kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kritik dan saran, monggo bisa langsung dicantumkan di kolom komentar. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.